Semua pasaraya di Melaka akan diwajibkan untuk menyediakan beg kertas kepada pengunjung secara percuma dalam tempoh 2 bulan lagi. Langkah itu diumumkan Ketua Menteri Melaka, Dato' Seri Idris Harun, kerana plastik yang diharamkan penggunanya di semua pasaraya di Melaka mulai 1 Januari lalu. Pada masa ini, kerajaan negeri serta agensi terlibat akan mengeluarkan arahan berkenaan kepada semua pasaraya serta merangka pelan terbaik untuk melaksanakannya dengan berkesan. Mereka dianjurkan untuk menyediakan saya panggil kelongsong kertas. Kelongsong kertas, paper sack, brown paper sack. Seperti yang dilakukan di Amerika. Seperti yang dilakukan di negara-negara barat, untuk kita meneruskan agenda sustainable development ni, kita akan menganjurkan supaya pusat-pusat beli belah yang besar, giant, hypermarket tadi, untuk mereka menyediakan brown paper bag, brown paper bag secara percuma. Bukan di-charge kepada pelanggan. Dato' Seri Idris bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Ayer Keroh. Jelas beliau, langkah mengharamkan penggunaan plastik oleh pasaraya bukan untuk menyusahkan rakyat, tetapi mahu mewujudkan persekitaran serta kehidupan lebih baik kepada mereka.